saya sebagai ketua umum komite pedagang pasar yang memang tercatat ataupun terdaftar itu sebagai salah satu kader Partai Nasdem, yang memang saya juga sebagai ketua umum relawan Anies Petugas Rakyat Indonesia yang merupakan pendukungnya Pak Anies, merasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa Cak Imin ataupun Bapak Muhaimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012, yang ini merupakan sebuah cacat dalam konsentrasi pemilu 2024. Maka saya Haji Abdul Rosid Arsad selaku Ketua Umum Komite Pedagang Pasar dan salah satu kader Partai Nasdem menyatakan mundur dari Partai Nasdem, dan juga saya saat ini juga pun masih masuk sebagai bacalek di Partai Nasdem, masih di WA grup Partai Nasdem, khususnya bacalek Partai Nasdem DKI Jakarta. Melihat hiruk pikuk seperti ini semuanya, saya kan memikul tanggung jawab di para pedagang. Akhirnya pedagang itu memberikan saran, memberikan sebuah suara agar saya bisa mundur dari Partai Nasdem dan tidak mendukung lagi Pak Anies Baswedan. Ya akhirnya saya turuti pedagang karena ini adalah kemauan dan keinginan pedagang semuanya.